Hai guys, kembali lagi sama gue Daga Raga, dan kali ini gue akan bahas video yang lagi viral di media sosial. Jadi yang penasaran banget sama spoiler atau bahkan full videonya, tinggal disimak aja video ini sampai selesai. Dan di akhir videonya gue bakal kasih tahu cara lihat full videonya guys. Jadi tanpa berlama-lama atau basa-basi, kita ke pembahasannya yang lagi viral di media sosial gitu guys. Jadi baru-baru ini ada video viral tentang seorang pelajar gitu, siswa madrasah yang gurunya gitu guys. Jadi mending ini sedikit kronologinya guys buat kalian. Jadi guys, kronologi dari keterangan saksi bermula saat guru membagi ulangan di kelas IPS. Pelaku kemudian terlihat masuk ke dalam kelas gitu guys. Bahkan ia sempat mengucapkan salam saat itu. Dan tiba-tiba pelaku mengeluarkan dari belakang pinggang yang sebelumnya disembunyikan. Ia lantas guru tersebut di bagian itu guys. Dan setelah melakukan itu, pelakunya kabur menggunakan sepeda motor, sementara yang digunakan dibuang ke lapangan gitu. Akibat perbuatan itu, korban mengalami luka parah hingga kritis guys. Jadi motif atau dugaan sementara ini, tidak terima karena mendapatkan nilai jelek dari guru yang bersangkutan. Jadi dugaan sementaranya gitu guys, karena nilai jelek, dia melakukan hal itu kepada gurunya sendiri. Next, video kedua yang akan gue bahas kali ini, videonya ini tentang CCTV guys. Lagi-lagi tentang CCTV yang kejadian natural tanpa dibuat-buat gitu guys. Jadi ada kejadian gitu guys, dan dimana ada satu mobil gitu dan berisi keluarga gitu, dan terekam jelas di kamera CCTV gitu guys. Dan selang beberapa detik kemudian, satu keluarga ini didatangkan oleh orang-orang yang ingin berniat jahat kepada mereka guys. Dan alhasil kejadiannya itu seperti video ini guys. Mending lebih lengkapnya cek aja komentar yang sudah disematkan. Dan buat kalian yang baru gabung, tolong subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru dan terviral lainnya guys. Jadi segini aja video yang akan gue bahas kali ini. Menurut kalian yang video pertama itu guys, apa pendapat kalian yang video pertama? Tinggal komen ya guys.